Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin bercakap tentang jom berkongsi kegembiraan. Tahun 2009, YAPIM telah memperkenalkan satu skim yang dinamakan skim Program Sinar Kasih yang mensasarkan kepada ahli keluarga yang ditinggalkan oleh ketua keluarga disebabkan oleh musibah, iaitu kematian bermusibah. Maka anak-anak dan isteri yang ditinggalkan itu akan mendapat sumbangan bulanan secara tunai daripada YAPIM selama 12 bulan di bawah program Sinar Kasih. Apa yang saya maksudkan dengan jom berkongsi kegembiraan adalah bagaimana YAPIM telah memperkenalkan skim ini disebabkan kepada mereka-mereka yang kita sasarkan, mereka yang ditimpa musibah. Adik keluarga yang ditinggalkan itu sudah semestinya akan menghadapi saat hiba dan murung. Jadi kehibaan dan kemurungan itu kami datangkan dengan satu skim bagi menggembirakan hati mereka. Yang lebih penting daripada itu adalah untuk mereka meneruskan kehidupan walaupun ketua keluarga mereka telah meninggal dunia. Jadi YAPIM mengajak tuan-tuan dan puan-puan di luar sana untuk sama-sama berkongsi kegembiraan dengan mereka yang ditimpa musibah menerusi skim potongan gaji YAPIM, dan hasil kutipan yang kami kutip tiap-tiap bulan itu kami akan agihkan kepada ahli keluarga yang ditinggalkan itu atas kata kunci untuk kita berkongsi kegembiraan dengan mereka. Mungkin ramai yang menonton siri ini telah mendapat idea dan juga bagaimana ianya dapat dilakukan. Untuk maklumat lanjut, saya menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk melawati laman web YAPIM. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.